Di bawah naunganmu, kami mencari perlindungan, ya Santa Bunda Allah. Di dalam situasi yang dramatis ini, ketika penderitaan dan kecemasan mencengkram seluruh dunia, kami datang kepadamu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naunganmu. Perawan Maria, pandanglah kami dengan mata belas kasihmu di tengah pandemi virus corona ini. Hiburlah mereka yang putus asa dan meratapi orang-orang terkasih mereka yang meninggal, yang pada saat seperti ini dimakamkan dengan cara yang membuat mereka sangat sedih. Dekatlah dengan mereka yang merawat orang-orang terkasih mereka yang sedang sakit, dan yang untuk mencegah penyebaran penyakit tidak bisa dekat dengan mereka. Penuhilah dengan harapan orang-orang yang dilanda ketidakpastian akan masa depan serta akibat bagi ekonomi dan pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah, Bapa yang penuh belas kasih, agar penderitaan besar ini dapat segera berakhir, serta harapan dan kedamaian dapat muncul kembali. Mintalah kepada Putra Ilahimu, seperti yang Engkau lakukan di Kana, sehingga para keluarga orang sakit dan para korban terhibur, serta mereka membuka hati untuk yakin dan percaya. Lindungilah para dokter, para perawat, para petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di garda depan situasi darurat ini, dan mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkan orang lain. Dukunglah upaya kepahlawanan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan terus-menerus. Dekatlah dengan mereka yang siang dan malam membantu orang sakit, dan dengan para imam yang dalam keprihatinan pastoral dan kesetiaan mereka terhadap Injil, berusaha untuk membantu dan mendukung setiap orang. Perawan yang terberkati, terangilah pikiran pria dan wanita yang terlibat dalam penelitian ilmiah, agar mereka dapat menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi virus ini. Dukunglah para pemimpin bangsa, agar dengan kebijaksanaan, perhatian dan kemurahan hati, mereka dapat membantu orang-orang yang kekurangan kebutuhan hidup yang dasariah, serta dapat merumuskan solusi-solusi ancang penyelesaian sosial dan ekonomi yang terilhami pandangan jauh ke depan dan kesetia kawanan. Bunda yang tersuci, kobarkanlah hati nurani kami, sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menimbun senjata dapat dipergunakan untuk menggalakkan penelitian yang efektif tentang bagaimana mencegah tragedi serupa agar tidak terjadi di masa depan. Bunda yang terkasih, bantulah kami untuk menyadari bahwa kami semua adalah anggota-anggota dari satu keluarga besar dan mengenali ikatan yang mempersatukan kami, sehingga dalam semangat persaudaraan dan kesetia kawanan, kami dapat membantu meringankan banyak situasi kemiskinan dan kekurangan. Kuatkanlah kami dalam iman, tekun dalam pelayanan, kesetiaan dalam doa. Maria,
penghibur bagi mereka yang menderita. Dalam kesusahan, rangkullah semua anakmu, dan doakanlah agar Allah berkenan mengulurkan tangannya yang penuh kuasa, dan bebaskan kami dari pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan dapat kembali tenang seperti biasanya. Kepada Engkau yang bersinar dalam perjalanan kami sebagai tanda keselamatan dan harapan, kami sungguh mempercayakan diri. Oh perawan Maria yang menyejukkan, oh perawan yang penuh kasih, oh Maria perawan terkasih. Amin.